Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang pertama daripada 6 rukun iman iaitu beriman kepada Allah. Dalam kalimah la ilaha illallah bermerti tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Faham makna kata yang diwajib disembah tu bukan hak lain tu. Sunat sembah. Wajib di sini makna dia saja yang mesti kita sembah, yang lain jangan sembah. Nah. Mempunyai erti bahawa Tuhan Allah yang Maha Besar. Duduk dalam kalimah tu saja. Bila kita kata tiada Tuhan yang disembah ataupun yang patut yang disembah, yang berhak disembah, maknanya Allah ni lah yang Maha Besarnya, hak lain kecil belaka. Kecil mana? Kecil segala-gala. Semua kecil belaka. Maha Kuasa maknanya habis kuasa. Yang lain kuasa kau, tapi sekadar mana Tuhan tak tarik lagi. Bila tarik balik kuasa, balik besuk. Dan patut disembah. Hak lain tak patut sembah. Sembah-sembah ni kita peramba diri. Tak patut lah. Patut orang yang perambakan diri dia kepada cara kita lah tu. Nah, tak salah cara tu. Betul dah, jangan sampai jadi hamba. Haa, ada beza tu. Cari harta dengan jadi hamba tu. Jadi hamba ni kerana mati tak apa. Tapi kerana Allah, tak boleh. Tak usah kata mati, hujang tak gidah serah. Nah, tapi kerana harta bukan harta hujang. Kalau peti tu, lik celah peti. Itu hamba itu. Sanggup mati kerana Tuhan. Sanggup susah kerana Allah. Sanggup tengah malam kerana Tuhan. Dipanggil hamba Tuhan. Sanggup susah. Lebih pada susah kerana Allah. Hak dunia, hamba dunia. Ditaati dengan sepenuh hati. Walaupun maknanya nafsu kita tak senang. Sebab ada kali ni hukum tu nafsu kita tak apa senang. Tapi kita terima ke atas rasa keimanan kepada Allah. Tak apa dah. Nah, sebab tubuh badan kita ni tak jasad saja. Macam ke tiang-tiang api ni tu dia ada nafsu dalam. Nafsu tu kadang-kadang hukum Tuhan tak apa senang. Nah, mana haram, benda tu kita berahi. Nah, tapi haram lah pula. Walaupun kita seronok benda tu, hak haram tu, kita terima juga hukum haram tu. Selamat, kaedah iman. Ada benda orang yang dia tak buat benda tu, memang dia tak berahi pun. Nak? Macam orang tua-tua kan, dia tak berahi, dia tengok orang joget apa semua. Nah, dia pun tak buat. Dah, beriman kepada takut pula Tuhan. Tapi orang muda-muda dia juga tak pergi. Tapi berahi, dia tak pergi apa tak pergi. Dah takut Tuhan. Dia ada beza. Nah. Walaupun dia minat, tak salah. Dia berahi je. Oh, suka kalau kau puan joget. Tak ting macam anak-anak beruk. Tiga bekor. Bapa tak suka. Pakai kain soyok pula. Baju ketat. Nah. Kita pula orang muda ni memang minat. Dah Tuhan kata haram. Kita pun tak pergi. Tak apa dah. Nah. Kita percaya bahawa Allah Ta'ala itu ada. Kaum ini kata Tuhan tak ada. The God is dead. Kaum ini. Rashid Maiding. Nah, Tuhan hati dah. Dia kata. Nah, Tuhan hati dah. Ada pula Tuhan mati. Nah, tak ada Tuhan. Sekarang ni sedang menular di tempat kita pula. Iaitu free thinker ni. Atheist. Walaupun masih tidaklah ramai, tapi kalau lok dia jadi ramai. Neh, kepercayaan tiada Tuhan. Bukan kepercayaan pada Tuhan. Puak-puak ni dia percaya Tuhan tak ada. Neh, ada dah di tempat kita ni. Kuala Lumpur ni. Yang berjawatan profesor ni. Berjawatan pensyarah. Berjawatan guru. Walaupun tak ramai, tapi dia tak percaya. Orang Melayu lah. Neh, susah tu orang Melayu. Orang duk ingat ke Islam. Neh, dia tak percaya pada agama. Hidup dengan tidak berpermulaan.
Sebab tu ulama-ulama kata apa yang kita pelajari daripada kitab-kitab tauhid, Allah bersifat dengan wujud ke, macam mengaji sifat 20 wujud, idam, baqa', mukhalafatuhu lil wadi sampai 20 tu. Akhirnya disimpulkan dalam kata la ilaha illallah. Jadi Tuhan selain Allah. Allah mana yang tak ada? Allah yang bersifat dengan wujud, dengan kidang, dengan bakok, dengan mukhalafah, dengan kudrat, dengan iradat, dengan ilmu, dengan macam-macam. Segala sifat kamala. Allah tu tak ada. Tuhan tu tak ada. Tuhan yang tak ada sifat tu, tu tak payah nafi tu. Haa. Tu tak payah kita nafi kan. Tahu apa tak nafi? Dah bukan Tuhan. Tak ada sifat wujud, tak ada sifat kidang, tak ada sifat kudrat, tak ada sifat ilmu. Tuhan ke? Tak, bukan Tuhan. Dah bukan Tuhan. Tak payah nafi. Dalam kalimah tu. Hak kita kata la ilaha. Tiada Tuhan.